masih bersama Berita Perdana. Meskipun negara masih menghadapi ancaman berterusan pandemik COVID-19, ia tidak menghalang tourism Malaysia untuk merancakkan semula sektor pelancongan negara. Pelbagai strategi dilaksana bagi merancakkan sektor tersebut, terutama pelancongan domestik sementara menunggu pintu masuk pelancong luar negara dibuka semula. Ini termasuk kempen Cuti-Cuti Malaysia khas untuk penjawat awam yang dilancarkan di Kuala Lumpur September lalu dan kini diperluas ke Sabah dan Labuan. Berucap pada pelancaran pakej cuti penjawat awam Sabah dan Labuan Bagus Baini di Tuaran, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pakej pelancongan dengan diskaun eksklusif ini bagi menghargai khidmat bakti penjawat awam. Pakej dibangunkan dengan kerjasama agensi lain antaranya Lembaga Pelancongan Sabah Mata Sabah, Persatuan Hotel Malaysia, Persatuan Pelancongan Sabah, Persatuan Hotel Bajet Malaysia dan Kongres Kesatuan Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam QPEX. Sementara itu, Ketua Pengarah Tourism Malaysia Zulkifli Muhammad Said berkata, melalui kempen tersebut, lebih 80 pakej istimewa pelancongan dihasilkan dengan memfokuskan kepada produk pelancongan sekitar Sabah dan Labuan. Sabah dan Labuan untuk penjawat awam, bukan saja di Sabah dan Labuan tetapi juga di Semenanjung. Apabila nanti merentas negeri dibenarkan dan pakej ini disah validitinya sehingga 31 Disember 2021. Antara produk pelancongan disenaraikan ialah Mari-Mari Cultural Village dan Museum Lotut di Tuaran, Walai Tobilung di Kota Merudu. Selain tawaran penginapan, harga tiket masuk juga diberikan diskaun sehingga 20%. Kempen cuti-cuti penjawat awam yang turut dipanjangkan kepada pesara kerajaan dan keluarga mendapat reaksi menggalakkan. Selaku salah seorang penjawat awam, saya berasa amat gembira lah kerana setelah beberapa sekian lama kita dapat bercuti-cuti. Dengan pakej yang ditawarkan oleh kerajaan ini, sudah pasti juga akan dapat membantu sektor pelancongan yang ada di Malaysia ini untuk bertahan selama mana yang boleh. Dan saya rasa pakej-pakej yang ditawar ini amat berpatutan dan apabila kita bersama-sama menyokong usaha kerajaan ini, ini dapat sedikit sebanyak merancakkan ekonomi dan juga memberi pendapatan kepada operator-operator yang berada di sektor pelancongan. Kadar ataupun bayaran yang berpatutan khususnya untuk penjawat awam dan juga ianya sekaligus membantu memulihkan lagi ekonomi pelancongan di negara kita. Jadi saya rasa ini adalah inisiatif yang sangat bagus dan penjawat awam harus mengambil peluang yang telah diberikan oleh Tourism Malaysia. Sebanyak 37 agensi pelancongan, 22 hotel serta 5 produk pelancongan mengambil bahagian mempromosikan pakej cuti penjawat awam Sabah dan Labuan Bagus Baidi. Selepas sambutan amat baik di Kuala Lumpur dan wilayah tengah, Tourism Malaysia juga bercadang mengadakan kempen sama di wilayah utara dan selatan Semenanjung.